Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di bengkel mobil ya, Oji Jaya. Ya, di sini menerima servis, tune up, las ketok, ya, body repair, cat duko, ganti oli, terod, listrikan, buli join, kaki-kaki turun mesin, kabel lampu. Ya, di sini ada mobil Daihatsu TAF ya. Daihatsu TAF ya. Jadi review kita kali ini Daihatsu TAF body repair di Oji Jaya ya. Daihatsu TAF ya. Body repair di Oji Jaya. Seperti ini nih yang lagi diperbaikinya ya. Ini area-area belakang ini kayaknya dulu ada covernya mungkin ya dia tuh. Ya, kondisinya seperti ada bempernya ya, bemper spatbor pinggir. Ya. Terus di sini ada kerusakan, jadi lagi di repair nih ya. Lagi perbaikan body di Oji Jaya. Ya. Tadi di video awal ya 2 menit itu area kolong-kolong juga ya. Biar jadi pengetahuan bagi kita, mobil Daihatsu TAF tuh kolongnya seperti itu tadi di awal video ya. Dia penggerak rodanya depan 4 ya, ini 4 wheel drive ya. Ini mobil dari Daihatsu nih. Ini keren banget nih, bener. Banyak yang cari nih mobil ini nih. Ya, ini untuk apa namanya, yang hobi. Kolongnya juga tuh, jadi dia depan belakang 4-4-nya ada shockbreaker-nya ya. Ada shockbreaker-nya dan juga ada fairnya juga nih. Depan belakangnya. Di mobil ini nih support banget nih untuk apa namanya nih, di area-area jalan terjal ataupun jalan rusak, bahkan jalan lumpur ya. Nah, bannya ini warnanya dia biru ya, tapi ini masih metalik ya, keren nih, nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang nih. Ada beberapa lapis dia ya. Set ini batu. Nah ya, dia pakai bannya dari Axlera ya, Badak Extreme ya, ini ya, dari Axlera 31 × 10 ya, 15 ya. Oke, ini tubeless ya, bannya tubeless pastinya nih ya. Ringnya ring 15 ini ya. Ini keren banget nih mobil. Jadi kalau mobil-mobil kalian ada kerusakan, ke Oji Jaya aja. Alamatnya, iya, alamat belum ya. Oji Jaya ini di Jalan Raya Serang Cibarusah ya. Ya, sebelum perumahan Mega Regency, adanya sebelah kanan ya, Oji Jaya ini ya. Tuh Tiara Gorden, jadi depannya ada Tiara Gorden ya, Oji Jaya. Oke, nah ini bagian belakangnya juga nih, bagian belakangnya lo juga lagi di, udah dicopot nih bagian belakangnya ya. Nah ini ya, ya teman ya, ini lagi diperbaiki nih ya, body repair di Oji Jaya ya. Di Oji Jaya juga kalau ada kerusakan mesin juga di sini ya. Nah ini nih, ini lebar banget ininya nih ya, bagian depannya. Ini memang bawaan mobil nih ya. Jadi ini nanti bisa dipasang untuk towing depan ya, bisa juga. Nah, depannya masih kotak nih. Unik ya, kayak mobil-mobil Chevrolet Amerika zaman-zaman dulu nih. Ini kotak nih kayak gini nih. Ya, kalau kalian lihat mobil Arnold itu, dia mobilnya dari
Chevrolet depannya kotak begini nih ya. Ini keren banget ya, Daihatsu TAP ya. Kalau Suzuki ngeluarin Jimny ya, Jimny yang kemarin populer itu ya, tapi tetap aja mobil ini yang paling Daihatsu TAP. Ada juga Daihatsu Verosa, ada juga Daihatsu Rocky, banyak Daihatsu mobil-mobil jeepnya banyak ya. Kalau mobil-mobil merek-merek lain yang ngeluarin jeep-jeep sekarang, Daihatsu udah duluan ya, udah duluan dia. Ini pintunya dua nih, kiri ke kanan dua aja. Tangkringannya mobil ini tuh udah kalian lihat ya, tangkringannya mantep banget dengan ban yang pacul ya, ban pacul seperti itu. Di Oji Jaya tuh di sini nggak hanya mobil jeep kayak gini yang diperbaiki ya, kayak mobil-mobil yang lain juga tuh ada Avanza 2 ya, belakang sampingnya lagi ada Terios ya, terus ini ada Soluna ya, Soluna itu Civic, mobil pick up juga ya. Ini sekedar informasi ya, Oji Jaya menerima servis tune up plus ketok ya, body repair, cat duko, ganti oli, terod, kelistrikan, bully join, kaki-kaki, turun mesin, kabel, lampu. Jadi di Oji Jaya ini mobil kalian ada keluhan apa-apa bisa di sini diperbaiki ya. Depan pinggir jalan pula ya, di situ ada tambal ban mobil truk ya depannya, di Jalan Raya Serang Cibarusa sebelum perumahan Mega Regensi ya. Oke, alamatnya ya. Nah di sini biasa nih kalau yang mobil-mobil gede lagi. Oke, review kita kali ini ya, Daihatsu TAP ya, body repair ya, Daihatsu TAP body repair di Oji Jaya ya, Daihatsu TAP body repair di Oji Jaya. Karena mobil-mobil ini memang mobil udah lama ya, jadi gak heran kalau diperbaiki bodinya ya. Tapi body-body yang lainnya sih ini masih belum ada kendala yang sangat-sangat parah kayak gitu ya, nggak ada. Hanya ini aja ya, kunci. Nah ini 3M ya, ininya pakai 3M dia, 3M. Ada kameranya juga, kamera belakangnya ada nih, keren ini ya. Ini zaman kunci zaman dulu kayak gini nih ya. Nah ini knalpot, knalpot ke sebelah sini ya, gede-gede banget. Oh ini bensin di sini ya, tangki bensin ya, tangki bensin ada di belakang sini. Ini gardannya belakang, itu gardan depan. Nah ini mesinnya nih, mesinnya dia dibagi nih ke belakang sama ke depan ya, pemutar rodanya. Yang depan pengeremannya cakram, yang belakang tromol nih, yang belakang tromol ya. Pakai akselera bannya ya, Badak Ekstrim, Badak Ekstrim. Wah, hanya bannya aja. Ini pakai bannya dia mirip-mirip mobil-mobil Jeep. Ya. Oke, lampu rem ini, lampu rem jadul seperti ini. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe Otomotif Channel Ren. Kalau mobil kalian ada keluhan, datang aja ke Oji Jaya ya. Oji Jaya perbaikan mobil semua jenis ya. Semua jenis mobil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review kita kali ini Daihatsu TAP ya, body repair di Oji Jaya.